PDI Perjuangan resmi mengusung JJ Wiradinata, Ronald Surapraja berlaga di Pilgub Jawa Barat. Namun sebelumnya nama Anies Baswedan yang justru santer mengemuka maju di Pilgub Jabar 2024. Pengalaman serta kemampuan menjalin komunikasi terhadap kaum muda menjadi pertimbangan PDI Perjuangan memilih JJ Wiradinata, Ronald Sunandar berlaga di Pilgub Jawa Barat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui ada sejumlah opsi nama paslon yang muncul pada Kamis sore. Namun pilihan akhirnya jatuh ke JJ Wiradinata yang dianggap berhasil selama menjadi Bupati Pangandaran dan Ronald Sunandar yang dianggap sebagai sosok muda, piawai menjalin komunikasi terhadap pemilih muda. Putaran yang terakhir dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan dengan melihat wilayah yang begitu besar, maka kami mencari sosok yang berpengalaman dan Ibu Megawati Soekarnoputri tadi telah memutuskan bahwa calon gubernur dari PDI Perjuangan adalah JJ Wiradinata. Beliau ini adalah Bupati Pangandaran selama dua periode dengan Wakil Gubernur Ronald Sunandar. Sehingga inilah yang kami sampaikan. Dan seluruh kader PDI Perjuangan, tiga pilar partai, telah siap untuk memenangkan seluruh calon kepala daerah. Namun sebelum pendaftaran JJ Ronald, nama Anies Baswedan ramai disebut akan diusung PDI Perjuangan untuk berlaga di Pilgub Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono pun menjelaskan, Anies tidak dapat maju di Pilgub Jabar karena adanya kekuatan besar yang menggagalkan langkah Anies. Proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPP Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, tulis saja Mulyono. Pendaftaran pasangan JJ Ronald sebelumnya disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono pada menit-menit terakhir masa pendaftaran, tepatnya Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ono didampingi sejumlah pejabat DPD PDIP Jawa Barat dan disambut oleh anggota KPU Jawa Barat. Namun, JJ Ronald tidak hadir langsung di KPU, melainkan hadir melalui sambungan Zoom. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.